Fuse. Natso Adam Noraslin jadi di kawasan sendiri. Sebelum umpanan seperti ini, umpanan yang baik Adam kepada penjaring gol tunggal setakat ini. Arif Aiman sekali lagi licik di dalam kotak penalti. Cutback yang dilakukan cepat untuk UITM. Ada lagi lorongan dan beri kad kedua kepada Faizal Arif. Sebagai percuma telah pun diambil JDT. Arif Aiman Hanapi satu lintangan yang di tengah seperti mana biasa bersama dengan Adam Noraslin. Satu lagi umpanan yang baik daripada Adam Noraslin berjaya menjumpai Arif Aiman Hanapi. Nazmi dengan back heel. Nazmi yang menjaringkan gol kemenangan JDT kawalan. Satu lagi umpanan baik Adam Noraslin kepada Arif Aiman. Masuk ke dalam pemain muda ini dengan rebatan kaki kiri membuat percubaan leret Mujoro untuk penjaga gol UITM. Dia telah membaca dengan lebih awal. Memang lincah kan pemain ini daripada awal tadi. Dia asyik beri hantaran kepada beliau. Itu dia umpanan-umpanan dan touches yang menarik kalangan pemain-pemain JDT ketika ini. Arif Aiman balik semula kepada Kunalan. Acahan itu berjaya dilakukan Gonzalo Cabrera mencari Fernando Rodriguez. Lintangan yang berjaya juga dilakukan oleh Arif Aiman. Itu dari kawasan sendiri. Dengan Syafiq Tahir, umpanan kepada Arif Aiman. Agak bijak di sana sebenarnya pemain muda ini memastikan penguasaan dapat mengawal bola sebelum dia dikasari oleh pemain UI. Ya, memang satu skill yang baik lakukan Amran, terutama sekali di bahagian ada ruang masuk ke dalam. Ramadan cuba mengacar, masih lagi mengacar, cuba mengumpat kepada Syafiq. Nazmi namun Arif Aiman membantu dengan rebatan terus yang dilakukannya. Namun sedikit melambung dalam kotak penalti. Ya, dah tentu pemain seperti Arif Aiman ni kini dapat peluang sedang. Dan gantian JDT, pemain import baru JDT untuk musim 2021 ini. Sempat membuat hantaran sebentar tadi. Dan seterusnya Arif Aiman. Daripada senarai ke sebelas pemain yang mengambil tempat kekosongan yang ditinggalkan oleh Jonathan Herrera. Bergsen menjadikan kedudukan 3-0 untuk JDT. Masih lagi